Polres Wonogiri menggelar pemusnahan barang bukti narkotika, miras, dan knalpot brong di halaman Mapolres Wonogiri. Sebagai bagian dari upaya serius memberantas peredaran barang tersebut yang semakin marak di kalangan masyarakat. Polres Wonogiri melakukan pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan berbagai kasus. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain narkotika jenis ganja seberat 113,82 gram, miras sebanyak 310 botol atau setara dengan 320,5 liter, serta 100 knalpot brong yang hasil dari kegiatan rutin yang ditingkatkan. Untuk barang bukti narkotika jenis ganja telah diperiksa oleh tim lab Forpolda Jateng, kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Sementara miras dihancurkan dengan cara memecah botol dan menuangkannya ke dalam ember besar untuk dibuang. Sedangkan knalpot brong yang berhasil diamankan dipotong agar tidak bisa digunakan kembali. Kegiatan pemusnahan ini turut disaksikan oleh berbagai pihak termasuk Kejaksaan, Forkopimda, perwakilan lab For, dan awak media. 1, 2, 3. Pintu rumah tidak terkunci dan jendelanya beredar rusak. Dan melihat peluang bahwa ada barang yang kondisinya dapat dicangkau untuk diambil. Akhirnya muncullah niat untuk pengambilan barang. Dia pembantu yang ingin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.